kenyamannya. Karena kan kita menggunakan alat. Latihan struktur. Kalau misalnya kita lari aja sih memungkinkan. Kita nyaman juga pasti harus istilahnya kalau di tempatnya udah jelas dia harus lurus. Gak boleh ada begini, kalau begini udah hambatan ya. Tapi kalau di egrang masih memungkinkan karena sifatnya dia menggunakan alat. Jadi ketika dia lari dia sifatnya mencangkul. Untuk teknik dasarnya satu boleh juga nanti ibu mengajarkan ke bapak boleh pegang seperti ini dulu. Kalau tangan ya sambil nah ini dasarnya misalkan ya jalan kanan dulu sambil terus sambil dijaga keseimbangannya misalkan ya gitu ya jempol iya gitu. Makanya ini yang tadi saya bilang. Nah, kalau misalkan menggunakan sepatu sebenarnya boleh. Bapak, boleh bapak saja gitu. Tapi itu kan merugikan juga. Lambat ya, Pak ya? Apa? Lambat, Pak ya? Iya. Agak lambat. Sudah otomatis ketika si bambunya licin memungkinkan sepatu itu enggak semuanya keset. Dalam artinya ketika di bambu itu kemungkinan licin jatuh itu pasti ada. Makanya kita harus menggunakan jempol kaki atau copot sepatu. Tapi kemungkinan untuk terluka ya. Iya, ini udah kapalan berdua. Kebetulan ini juga nih saya perkenalannya Arya dan Dian. Kayak jempolnya udah kapalan. Ini kalau dibilang yang kemarin di Kornas dan Potratnas kemarin. DKI walaupun kemarin ya kita belum beruntung gitu. Karena ya kemarin tadi yang saya bilang kita kalah beruntung dengan yang lain jatuh pada saat nomor 1 ya itu tadi. Jadi kalau di negara